Kei Jujun tampaknya membantu Teh Nancy untuk mengalahkan Dede Lubis dalam PK di TikTok hari kemarin karena ada seorang ustadz tampaknya permainan begitu terkendali dan menghibur. Telur, tepung, minyak goreng, dan kecap adalah media yang digunakan dalam permainan ini. Karena kini nama En jadi nama panggung di TikTok. Karena Sanut punya follower yang solid. Lihat saja saat PK lawan Vicky Naki sang YouTuber Ome TV saja hampir imbang. Jarang ada sosok kiai atau ustadz masuk di pergaulan anak muda milenial seperti Abah Jujun dari Bandung. Abah Jujun sering masuk PK TikTok bersama Cep Sanut, Kweni, Kinoy, Nancy, Sule, atau Dede Lubis. Tentu saja, hal ini sangat bermanfaat untuk mengendalikan akidah milenial. Khutbah di dalam masjid hanya untuk orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Tentu saja dakwah di atas podium dengan dakwah di acara PK lewat TikTok itu berbeda. Kiai Jujun kirim gifs berupa gambar nasi tumpeng cukup menghibur. Karena telur, tepung, kecap, dan minyak goreng adalah sahabat karib masakan nasi tumpeng. Tentu saja punya makna yang dalam. Apa itu? Dede Lubis beberapa kali nantang gifs singa. Tapi tetap Abah Jujun beberapa kali kirim gifs nasi tumpeng. Kok terus-terusan kirim gifs nasi tumpeng? Mari kita berpikir maknanya. Minyak goreng untuk kesehatan rambut. Putih telur untuk kesehatan kulit sesuai takarannya. Semuanya sangat baik untuk kesehatan dan menghibur di PK ini. Karena dilakukan dalam bentuk pertunjukan seni yang menghibur netizen. Apa alasnya? Sportif menye-menye ho, Bang. Hello. Apa-apa. Ngalonying. Kenapa, Abah? Udah gak sanggup sekarang ngeluarin singa? Abah, kenapa itu Dede, Bang? Katanya cinta teteh, cinta teteh. Ah, dedenya nggak mau telur, tipung adonan mendoan. You know? Ah, gitu. Kocek. Lalu kemana saat ini Queenie? Mungkin saat ini kesempatan untuk Kinoy naik peringkat berkat kerjasama Sapsanot dan Haris Kai. Abah Jujun sangat memahami ini hiburan yang menyehatkan tubuh dari rambut dan kulit muka. Di samping hiburan yang menyenangkan, tidak ada kritik di pertunjukan PK ini karena ada bahan-bahan yang dibuang percuma. Di tempat lain banyak hal ini dilakukan dengan cara mubazir karena dilempar. Dibuang, dipermainkan demi hiburan tanpa memikirkan banyaknya orang lapar yang membutuhkan telur, terigu, kecap, dan minyak goreng. Tapi di PK ini, tidak ada yang terbuang. Aku kasihan lah, gitu. Mujir aja yang disiksa. Maskernya cucok. Ya, oke, gas. Ya, oke, gas. Oke, gas. Jangan kamu berkata-kata. Gulung kamu. Player. Tapi kata bisa mencet susurian, oke? Okay? Dede, Iki. Ki, pangasirkan Ki kalau Ki. Ngeser erek ngeser entah ngeser pangasirkan kasih Abah dah. Ah, toing lah. Siap, siap. Dulu. Ya, oke.
Dede lagi manasin minyak goreng, tinggal digoreng. Iya, minyak. Wah, kamu malah ngambek. Itu si Dede. Naon, saya ngomong ke Dede naon. Ya, Abah, ya, namun neleh doi Dede minyak goreng karena buuk. Ini dicem-cemin minyak gorengnya. Enggak, gue kasihin sok, tinggalikan sesar masak. Bah, Dede. Kasih keras, Dede, kasih keras, biar enak. Yang lembek-lembeknya tidak enak. Ya, hari ini jadi host barbar bersama si Tete, Anjir. Ini permulaan yang baik, Dede. Ini pesan kabel, Teh, kursi sarbal, Teh. Ini udah bukan kayak Dede, Anjay. Sekarang nyemcem ini minyak rambut. Ya. Haji kuadrat, Haji. Ibu. Saya sekalian ke minyak tanah tuh duru anjir. Nah, cari dong adik kasih ibu. Bu, minyak tanah tuh, Bu. Niat kita ibadah banyak jalannya. Menghibur masyarakat itu bentuk ibadahmu. Teater musik pentari menggambar dengan makna kebaikan itu bernilai tinggi. Ibadah mulia sekali. Tari dan bernyanyi sertakan niat baik menghibur dan tersenyum. Itulah kan ayah singa, iya mah tenang, masih tenang. Enggak, ibu. Bu, minyaknya doaan, bu. Dia nyerok-nyerok di nak mun-munan. Tinggal, boleh follow. Ya, follow-follow, silakan follow-follow ya. Terima kasih yang sudah follow. Yang baru. Tinggal, ya, terus kencengin tetep layarnya belum 100 tuh ya, semakin kenceng tetep layar lewat di beranda orang. Come on, tap. Bos, mau teh minyak nangis ya? Tidak, iya, Gusti. Soalnya kalau mau cantik-cantikan mah nanti malam ya, seperti biasa nyanyi. Nyanyi dan
dunia kita, ibadah banyak caranya. Menghibur masyarakat itu bentuk ibadah mulia. Teater musik pentari menggambar dengan makna kebaikan itu bernilai tinggi. Ibadah mulia sekali. Tari dan bernyanyi sertakan niat